Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Anggraini dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Ura Fajrura dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Muhammad Afdulin dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Nisa Alia dari kelompok 4. Kali ini kita akan mempraktekan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bahan ada minyak, cuka, batu baterai, kabel, lampu, seng, dan paku. Percobaan pertama kami kali ini akan membuktikan kalau minyak termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Jadi, minyak tidak termasuk larutan elektrolit dikarenakan nyala lampu tidak menyala dan tidak memiliki gelembung. Jadi, minyak adalah larutan non-elektrolit. Percobaan kedua kali ini, kami akan membuktikan kalau asam cuka termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit. Jadi, asam cuka termasuk larutan elektrolit lemah karena tidak nyala lampu tetapi memiliki gelembung.